Nah ya, sudah sampai di dermaga penyeberangan untuk menuju ke pulau le. Baik teman-teman ya, yang hari ini sedang nonton video ini ya, jadi tetap semangat ya, tetap punya visi yang keren luar biasa ya. Jangan lupa subscribe ya YouTube-nya Jejak Si Tunggal ya. Semoga kawan-kawan semua yang nonton video ini ya sukses semuanya ya. Ikan apa nih Pak namanya Pak? Kemanyu. Kemanyu. Semuanya nih nama ikan kemanyu nih. Teman-teman kita sampai nih. Ini namanya bagan ya, atau alat tangkap ikan di daerah Pulau Lembutan. Oke, lampu untuk mancing biar ikannya pada masuk di jaring. Ikuti terus jejak kami, Jejak Si Tunggal. Oke guys, sekarang abang-abang Jejak Si Tunggal ingin bertanya kepada ibu-ibu ya guys. Sepertinya Masya Allah ya. Bang Unggal mau kemana guys? Kita oke, Bang Unggal. Bu boleh rekam ya Bu ya? Bu boleh rekam ya Bu ya? Pakai daun 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 apa nih, daun pandan kan yang berduri itu ya, jangan di situ kan tuh super rambut nyamannya dengan ketiang ini dekat dikit lah ke dikit yang udah jadi kali kan boleh kan. Masya Allah. Baru namanya YouTuber. Nih, mak ya. Ini daun seke ya. Seke. Ini nanti dibuat untuk tanaman tikar ya. Kenapa enggak dijual, Bu? Hasilnya normal. Masya Allah. Boleh. Tuh kita tidur matras. Tuh. Udah jadi belum nih Bu? Udah jadi belum? Udah dijual. Abang ini mau beli ya soalnya nih Bu? Ibunya tak nampak. Kena tutup tikar. Rapi ya. Rapi. Enak nih untuk tidur siang di pondok ladang kan? Betul. Ini sekek ya namanya. Ini tumbuhannya berduri teman-teman. Iya. Berduri sekali tapi dari alam tangan yang kreatif akhirnya seperti ini. PKK-nya apa Bu? Besi sini Bu. Hey! Nah!
Bulbul mana deh? Sebenarnya prospek sebagai apa ya, buah tangan atau oleh-oleh khas dari desa Bintan. Tinggal bagaimana kita pengemasannya lagi, Bu? Ini hanya untuk apa ya, untuk jemur ikan asin ya, Bu ya, pada sebenarnya di kentari. Kentari. Kalau dibuat lebih besar ya bisa gitu ya. Bisa. Untuk lepas rumah ya. Lebih banyak lagi lah. Wih, masya Allah. Memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, ini juga ramah lingkungan, jadi tidak harus kita pakai tukar plastik yang olah plastik semuanya. Betul. Bu ya, terus berkarya Bu ya. Makasih ini waktunya Bu. Sudah hasil menunjukkan, menunjukkan kita hasil karya ini. Ini berapa kali berapa nih ya? Tadi itu ya. Satu meter kali. Satu setengah. Main lah. Lanjut bu. Sip. Oke. Ikuti terus jejak kita. Jejak situ enggak, ya bu? Kak Budi. Di sebelah bu. Lagi. Nah, tekan ini.